Jehová Shama, Jehová Shama, Jehová Shama, Jehová Shama, Jehová Rama, Jehová Rama, the Master of Breakthrough, Master of Breakthrough, Jehová Sikenu, Jehová Sikenu, Shama na manya, Jesus, Shama na manya, Jesus, ayat tadi yang pria itu kemuliaan raja segala raja, Hallelujah. Engkau Tuhan yang sungguh, tiada bandingannya, Yesus Kristus namanya. Tuhan, kami mau jadikan Engkau sebagai Raja dan penguasa tunggal dalam hidup setiap kami. Dan mari Tuhan, bawa kami terus masuk dalam rencana-Mu yang indah. Ampuni Tuhan, seringkali kami sendiri yang memimpin hidup kami. Kedagingan kami dan semua kepandaian kami sendiri yang memimpin hidup kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami seringkali menjumpai banyak kenyataan yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Tapi biar Tuhan mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, kami ambil keputusan. Kami mau izinkan Yesus, kami mau serahkan Yesus yang memimpin seluruh hidup kami, yang memegang kendali dan menjadi raja dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi hidup menuruti keinginan kami sendiri, tapi kami mau hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang memimpin dan berjalan di depan hidup kami, kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Dan kami boleh mencapai destiny kami. Boleh mencapai penggenapan janji dan rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa rencana Tuhan memang bukanlah yang tercepat. Tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup setiap kami. Rencana Tuhan memang tidak berarti kami tidak mengalami tantangan. Tapi rencana Tuhan adalah yang paling sempurna dalam kehidupan setiap kami. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami mengikuti kehendak-Mu, maka Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang akan membuat terobosan dalam hidup kami. Kami percaya setiap kelemahan dan kegagalan kami, kami akan melihat Tuhan yang mengubahkannya menjadi kekuatan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya malam ini bicara buat setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja kita. Silakan duduk kembali, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan membuat Nabi Samuel dari sejak mudanya dia bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Saya percaya, saudara-saudara, tidak akan ada halangan apapun yang bisa menghalangi semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk meraih kesuksesan. Yang mengerti, katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah belajar, ternyata Samuel bisa sukses dari muda sampai tuanya karena ada faktor X dari kesuksesan yang dilakukan oleh Samuel. Kita sudah belajar yang pertama minggu lalu adalah terus kembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Awalnya Samuel, saudara-saudara, dia tidak tahu bahwa itu Tuhan yang memanggil, yang berkali-kali berkata, Samuel, Samuel. Karena Samuel masih belum pernah mengenal Tuhan, belum pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Samuel tidak puas diri dengan keadaan seperti itu. Tapi dia terus kembangkan hubungannya dengan Tuhan. Sampai satu hari, seluruh bangsa Israel mengenal Samuel sebagai seorang nabi yang sungguh-sungguh punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Sebabnya, saudara-saudara, terus kembangkan hubungan Anda dengan Tuhan. Jalinlah persahabatan dengan Tuhan. Dan biarlah setiap saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Faktor X yang kedua dari kesuksesan, terus kembangkan
hubungan kita dengan orang lain. Saudara ingat bahwa hubungan baik dengan orang lain seperti sebuah mobil yang akan bisa membawa kita ke tempat tujuan yang akan kita tuju, saudara-saudara. Sebuah pepatah berkata, teman yang baru itu seperti berlian, tapi teman yang lama seperti emas yang akan memperkuat dan menaruh berlian itu, saudara-saudara. Itu sebabnya saya percaya kita bersyukur Tuhan memberikan teman-teman yang baru. Tapi mari kita tetap belajar hubungan baik juga dengan teman-teman kita yang lama, yang mengerti. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, faktor X dari kesuksesan adalah terus kembangkan kapasitas hidup Anda. Bagaimana mungkin saudara mau mengharapkan berkat dan kepercayaan yang lebih besar kalau kita terus melakukan dengan kapasitas kita yang kecil? Mari terus kembangkan kapasitas hidup saudara. Belajar cerdas, belajar dengan cepat, belajarlah juga dengan cermat. Dan saya percaya setiap kita akan memperlebar kapasitas. Dan percayalah Tuhan akan memberikan berkat dan kepercayaannya yang lebih besar. Yang mengerti, katakan haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya hari-hari ini saya dan saudara sedang menjadi orang yang sukses. Katakan amin. Siapa percaya saudara dan saya sukses bersama Tuhan? Lambaikan tangan saudara bersama saya. Katakan bersama saya sukses dalam nama Yesus. Saya berhasil. Saya sukses. Saya diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ternyata tidak cukup hanya kita belajar bagaimana cara kita mencapai kesuksesan. Karena saya percaya memang kehendak Tuhan agar semua saudara mencapai setiap destiny kita. Tetapi saudara, ada hal yang lebih lagi yang kita harus mengerti adalah tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana cara untuk meraih kesuksesan. Tapi mari kita masuk pada langkah lebih tinggi lagi, yaitu apa? Bagaimana cara kita mempertahankan, memelihara kesuksesan. Kenapa saudara? Jujur, lihat kemarin. Saya sudah lihat begitu banyak orang ketika diangkat Tuhan, dibuat Tuhan sukses luar biasa, tidak sedikit yang akhirnya rontok di tengah jalan, yang mengalami kejatuhan. Banyak orang, saudara, ketika masih di bawah, hidupnya sungguh-sungguh benar, tapi waktu diangkat Tuhan sukses, hancur berantakan. Lihat di mana-mana, tidak peduli hamba Tuhan, para politikus, tidak peduli saudara para pengusaha maupun orang biasa, banyak ketika diangkat Tuhan sukses. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Berujung kepada kehancuran. Saya sudah melihat ada orang granted, malah dapat granted, malah cerai. Habis itu saudaraku. Ada orang yang kemudian diberkati Tuhan luar biasa, malah hancur berantakan, jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar. Samuel ini saudara adalah orang yang luar biasa. Dia tahu bagaimana cara meraih kesuksesan. Tapi Samuel juga tahu bagaimana cara untuk mempertahankan kesuksesan. Katakan amin, cukup. Saya mau tanya pada saudara-saudara. Presiden di dunia yang memerintah paling lama dan paling panjang di dunia ini presiden siapa? Mantap semua saudara. Katakan bersama saya hidup Indonesia. 2, 3. Katakan bersama saya hidup Indonesia. Ya. Tapi saya mau beritahu, Presiden Soeharto memerintah Indonesia berapa tahun? 32. 35 ditambahin 3 lagi saudara. Kurang lama ya tahu. 32, oke? Okay? 32 tahun, saudara. Tapi Anda tahu, ternyata sebelum Pak Harto lengser, dia dikudeta, ya kan? Dia mengalami demo dari kelompok reformasi, dan akhirnya dia menyerahkan kepemimpinannya. Yang menarik begini, saudara. Sudah tahu enggak, berapa tahun Samuel memerintah sebagai hakim atas Israel? Saudara-saudara, saya pelajari, Alkitab hanya bilang begini, sepanjang umur hidup Samuel, dia memerintah sebagai hakim. Wow, berarti saudara, saya pelajari kemudian berapa tahun kira-kira. Bayangin, itu berarti bukan cuma sampai dari muda, tapi sampai tua Samuel tetap sukses. Dan dia tidak pernah diberontak, dia tidak pernah didemo untuk dia turun. Tidak, Anda tahu saudaraku, saya coba lihat saudara, saya selidiki, ternyata ada sebuah komentari Alkitab berkata, paling tidak Samuel itu memerintah Israel berkuasa lebih daripada 60 tahun. Katakan bersama-sama, wow. 2, 3. Presiden Soeharto berapa tahun?
32 tahun. Harus mengundurkan diri. Tapi Samuel berapa tahun? 60 tahun. Katakan wow. 2, 3. Saudara mau tidak? Bukan cuma masih muda kita sukses. Tapi sampai sepanjang umur hidup kita. Sampai mati pun tetap kita sukses dan berhasil. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, jujur. Ini sesuatu yang harus kita pelajari. Samuel adalah orang yang bisa finishing strong. Ya kan? Saudara, jujur. Gak peduli berapapun usia kita. Saudara mau gak? Kita ini sukses berhasil diberkati Tuhan sampai sepanjang umur kita. Katakan amin. Ya, minimal membahagiakan saya, saudaraku. Yaitu apa, saudara? Ada paling gak beberapa orang. Salah satunya ada seorang pemimpin pujian dari tempat kita di sini yang sudah pulang ke Indonesia. Satu hari dia bilang begini, Pak, saya mimpi jelas. Mimpi apa? Saya tanya. Yaitu, jangan mimpi dikejar anjing aja, saudaraku. Amin. Dia bilang begini, saya mimpi. Saya lagi memimpin pujian di sebuah stadion penuh dengan orang. Saya lagi memimpin pujian. Tiba-tiba saya melihat Pak Lukas rambutnya putih. Dan Bu Shirley gandengan tangan masuk ke stadion. Dan kemudian khotbah di stadion itu. Saya mendengar itu, saya katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Minimal sambil rambut putih. Berarti sekarang masih hitam semua. Berarti panjang umur. Katakan amin. Lalu apa yang terjadi? Saya gandengan istri saya. Bukan istri muda loh, tetap istri saya. Itu berarti tandanya keluarga kami bahagia. Katakan amin. Dan ternyata sampai tua khotbah. Dan saya yakin suatu ternyata bisa melayani Tuhan sampai usia lanjut. Nah, saudara-saudara, kenapa? Jujur, begitu banyak orang. Awalnya boom, sukses. Di tengah jalan, hancur. Ngalami kejatuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Samuel ini tahu persis bahwa apa yang harus dikerjakan supaya dia bisa terus mempertahankan kesuksesan. Nah, saudara, tahukah saudara ketika Samuel sudah mendekati umur 100 tahun, tiba-tiba dia sudah semakin tua, bangsa Israel datang kepada Samuel dengan sikap hormat, dia bilang begini, mereka bilang begini, Samuel, Nabi, engkau sudah semakin tua, mungkin ada baiknya, pilihlah seorang raja, karena engkau sudah semakin tua. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan orang Israel. Dan Samuel memilih dan melantik seseorang raja Israel yang pertama. Bernama siapa? Raja Saul. Dan tahu saudaraku, ketika pada hari pelantikan Saul. Dan kemudian menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan dari Samuel kepada Saul. Disitulah Nabi Samuel berpidato. Istilah saya ini dalam waktu masa inaugurasi, saudara. Daripada Raja Saul yang dilantik jadi raja, tiba-tiba Samuel berpidato, dan dari pidato itu Tuhan berkata, pelajari hambaku, disitulah retak rahasia mempertahankan kesuksesan. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang kelima, saudara. 1 Samuel 12, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik 1 Samuel 12 ayat pertama mulai. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Telah ku dengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah ku angkat atasmu. Itulah Raja Saul. Lihat ayat yang kedua. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Lihat Samuel sampai tua. Dia serahkan tongkat kepemimpinan kepada Raja Saul yang masih muda. Tanpa dia mengalami pemberontakan. Keren sekali. Ya toh? Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Ya. Tetapi aku ini, Nabi Samuel, telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Lihat ayat yang ketiga. Di sini aku berdiri. Di sini Samuel berdiri. Saya yakin Samuel memang sudah tua. Mungkin berdirinya pun agak goyang, saudara. Tapi dia berdiri dengan sebuah ketetapan. Dia berkata apa? Di sini aku berdiri. Dia berkata pada bukan cuma pada beberapa orang. Tapi pada seluruh bangsa Israel. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang yang diurapinya. Yaitu di depan Raja Saul. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas?
Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok atau uang suap sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Lihat ayat yang keempat. Apa respon jawaban daripada semua bangsa Israel? Mari baca sama-sama. 2, 3. Jawab mereka. Baca keras. Engkau tidak memeras kami. Terus. Dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Alias Samuel, tangannya bersih. Dia tidak pernah menerima suap dari siapapun juga. Sejak muda sampai dia tua memerintah. Ayat yang kelima, lihat. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Samuel bilang kepada bangsa Israel. Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini. Bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Tangan Samuel bersih. Ayo baca kalimat terakhir. Semua baca. 2, 3. Jawab mereka. Apa baca keras? Dia Tuhan menjadi apa? Menjadi saksi. Saudara lihat kemari. Inilah rupanya letak rahasia. Untuk kita bisa mempertahankan setiap kesuksesan, setiap berkat, setiap pengangkatan yang Tuhan berikan. Samuel berkata di depan semua orang-orang Israel pada waktu hari pelepasan penyerahan hak itu, penyerahan kepemimpinan itu. Kalau sampai ada satu orang pun yang bisa berdiri menentang aku, bahwa dulu sejak muda sampai sekarang tua, pernah aku menerima sogok, pernah aku bertindak tidak adil, dan sebagainya. Tolong berdiri. Tidak ada orang berdiri. Alias apa? Orang Israel melihat Rabi Samuel ini melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel dengan tangan bersih. Dan saudara-saudara dengar, ada satu kata yang merupakan rahasia untuk setiap kita terus mempertahankan kesuksesan. Satu kata itu adalah milikilah integritas. Kata bersama saya, milikilah integritas. 2, 3. Lebih keras, milikilah integritas. 2, 3. Saudara-saudara, hidup dalam integritas merupakan cara Nabi Samuel untuk mempertahankan kesuksesannya. Sebuah statement bilang begini, your talents, your charisma, your abilities, your anointing can take you to the top, but only your integrity can keep you there. Talentamu, karismamu, kemampuanmu dan pengurapan Tuhan dalam hidup saudara akan membuat kita bisa naik sampai ke puncak. Yang mengerti kan? Amin. Tapi lihat saudara, tetapi hanya integritasmu yang akan terus mempertahankan kita tetap berada di puncak. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara-saudara dengar. Mari kita belajar biar ketika Tuhan angkat kita, berkati kita. Saya ini berdoa dalam nama Yesus. Saya cuma pandang dengan mata iman. Beberapa saat yang datang akan muncul para konglomerat di tempat ini. Namanya kalau amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat kalau konglomerat melek semua matanya. Akan muncul pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Amin. Akan muncul dokter-dokter, pengacara-pengacara yang takut akan Tuhan. Kata amin. Saudara dengar. Samuel, dia tahu bagaimana cara hidup dalam integritas. Saya beri judul khotbah hari ini adalah integritas. Kata bersama saya, integritas. Saudara. Nah, saudara, saya beri contoh. Saudara pernah enggak pergi ke negeri China? Ya. Saudara, saya jujur sampai hari ini belum pernah. Tapi satu hari saya percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan bawa saya ke China. Amin. Ke Hong Kong sudah beberapa kali, saudara. Saya sempat pernah tahun berapa itu? Tahun 2011 atau 2010. Dan keluarga sudah naik tren dari Hong Kong menuju ke Shenzhen. Sudah siap masuk untuk ke China. Untuk saudara beli visa on arrival. Begitu dilihat pasport Amerika, ditolak, saudara. Saya kaget, saya protes. Di depan saya TKW-TKW pakai pasport Indonesia. Malah bisa. Amerika tidak bisa. Memang sangat musuhan Amerika dan China. Soalnya.
Nah, saudara tapi gini, mari kita lihat. Saudara. Anda tahu kan di Cina ada satu saudara hal yang sangat menarik, yaitu peninggalan sejarah, yaitu Great Wall Cina, the Great Wall Cina, tembok Cina. Satu hari saudara, seorang kaisar yang memerintah di kerajaan Cina, mereka berpikir begini, ini kita terus kayak begini, kita digempur terus dengan musuh dari kerajaan Mongol. Lebih baik kita akan bendung mereka. Mari kita bangun sebuah tembok yang tinggi, yang tebal, yang panjang, supaya mereka tidak bisa masuk ke negeri Cina. Anda tahu saudara, akhirnya kaisar itu, walaupun dia tidak bisa menyelesaikan dalam generasinya, sampai bergenerasi-generasi berikutnya, barulah selesai. Saudara, akhirnya tembok itu selesai. Panjang, lebar, tinggi. Saudara. Dan Anda tahu, menelan begitu banyak korban, dan biayanya besar sekali. Dan kaisar selanjutnya bilang begini, sekarang amanlah negeriku, tidak akan pernah bisa diserang oleh musuh. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sejarah Cina mencatat, 100 tahun awal sejak tembok itu jadi, ternyata kerajaan Cina 3 kali dikalahkan musuh. Hah? 3 kali? Kata mereka sama saya, 3 kali, 2, 3? Mungkin saudara bertanya, Pak, apakah tentara musuhnya hebat bisa memanjat dengan ilmu Superman atau Iron Man? Tahu Anda Iron Man? Akan ada Iron Man 3 kan? Anda mau lihat Iron Man 3? Lihatlah orang lagi gosok. Nah itulah Iron Man, saudara. Ya tukang gosok, saudara. Nah, Anda tahu saudara, itu kalau Iron Man shoot, terbang kan enak. Tidak. Oh, apakah mungkin musuh menggali terowongan yang masuk di bawah tembok Great Wall China yang sangat lebar? Tidak juga. Duh, lihat dalam sejarah 100 tahun sejak tembok itu selesai, kok bisa 3 kali kalah? Anda tahu, musuh dengan mudahnya tidak perlu memanjat tembok, tidak perlu buat terowongan. Tapi musuh itu, mereka dengan mudahnya bisa masuk dan menyerang kerajaan Cina melalui pintu gerbang. Loh, kok bisa? Karena mereka berkali-kali berhasil menyogok para penjaga pintu gerbang. Dan mereka akhirnya para penjaga pintu gerbang malam-malam biarkan terbuka dan musuh masuk dengan bebas dan menyerbu dan mengalahkan kerajaan Cina. Saudara dengar kemari, ternyata tidak cukup hanya membangun sebuah tembok yang tebal. Tapi lebih daripada itu, yang lebih penting adalah mendidik mentalitas para prajurit untuk punya integritas dan patriotisme, kesetiaan kepada negeri mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Dengar, kata bersama saya integritas. Saudara, kata bersama saya integritas. Saudara, saudara, tidak ada pilihan lain. Hiduplah dalam integritas supaya setiap kita bisa terus hidup dalam kesuksesan. Nah begini, mungkin ada bertanya, Pak, apa yang dimaksud dengan integritas? Saya sengaja tidak beri dulu tahu apa arti integritas. Tapi saya mau beri dulu pada setiap saudara, apa hasil kalau saudara punya integritas? Kenapa diberitahu begitu dulu, Pak? Karena saya yakin orang Indonesia itu kalau diberi iming-iming hadiah dulu, langsung melek semua dan langsung pingin. Saudara tahu? Kalau Anda hidup dalam integritas, tidak akan pernah rugi hidup kita. Tapi beruntungnya luar biasa. Anda dengar haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara mau tahu hasilnya dulu, katakan amin. Benefitnya apa? Mari kita lihat. Kita flashback mundur dalam perjalanan hidup Nabi Samuel. Dari sejak muda sampai tuanya. Apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia hidup dalam integritas. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel 7 ayat 13 sampai 17. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel sejak Samuel memerintah dengan integritas. Kenapa? Lihat kalimat berikutnya. Tangan Tuhan, kata bersama saya tangan Tuhan, 2, 3. Siapa percaya Tuhan punya tangan? Angkat tangan. Kata bersama saya, tangan Tuhan. 2, 3. Tangan Tuhan kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi nyata tidak. Kata amin. Ya toh, kata bersama saya, tangan Tuhan. 2, 3. Melawan orang Filistin, musuh orang Israel. Seumur hidup Samuel. Keren ini suruh. Lihat ayat 14.
dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Dibalikkan kota yang telah dirampas musuh, dibalikkan lagi. Mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya. Tidak hanya mengalami dibalikkan apa yang dulu sudah hilang, tapi ternyata malah bisa merebut daerah baru. Lihat, orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Bahkan apa, Saudara? Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ayat 15, mari baca sama-sama. 2, 3. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel berapa lama? Seumur hidupnya, lebih dari 60 tahun dia memerintah. Dahsyat. Ayat 16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Ayat 17. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudara lihat kemari. Kalau kita hidup dalam integritas, hasilnya akan luar biasa. Karena bersama saya luar biasa. Ketiga, hasil yang pertama. Lihat ayat yang ke-13. 1 Samuel 7 ayat ke-13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara-saudara sekalian, lihat apa hasil yang pertama. Kalau kita hidup dalam integritas, tangan Tuhan akan berperang ganti kita. Tangan Tuhan akan berperang membela kita semua. Yang mengerti, katakan amin. Siapa pingin dalam hidup saudara, tangan Tuhan membela hidup saudara. Berperang ganti saudara. Menyelesaikan semua masalah. Kata bersama saya harus hidup dalam integritas. Saudara, mungkin ada yang bilang ini, Pak Pendeta, Pak, saya mau jelas yang mendarat aja apa sih. Arti tangan Tuhan membela berperang begitu. Saya gak terlalu mudeng, Pak. Saya kasih hal yang sederhana. Saudara, satu hari ada jemaat kita, ya jemaat-jemaat ini telepon saya. Jujur, saudara, kalau saudara punya apa-apa mau telepon, silakan. Amin, Saudara. Tapi jemaat ini tiba-tiba telepon begini. Pak, saya mau tanya. Ya, ada apa? Saya ini baru kerja di sebuah toko, Pak. Dan mendapat bagian kasir. Oh ya. Terus, ketika saya baru mulai kerja, ada teman-teman kerja yang sudah lebih lama daripada saya. Tiba-tiba mereka memberi kode saya untuk ketemu di bagian rahasia. Di basement dari toko itu. Yang saat itu bosnya tidak ada. Dan tidak ada kamera di sana. Apa yang terjadi? Dia cerita. Semua teman-teman kerja yang lama, yang lebih dulu di situ, ngomong begini. Kita sudah punya kebiasaan. Kita kerja sama untuk mencuri uang. Dan mengambil barang-barang waktu pulang. Dan kalau kamu mau kerja di sini, ayo kerja sama dengan saya. Dan kalau kita kerja sama, semua tahu beres. Hasil akan kita bagi rame-rame. Lalu kemudian jemaat ini tanya sama saya. Saya harus bagaimana, Pak? Apa saya ikut mencuri dengan mereka? Karena mereka lebih senior dari saya, lebih dulu. Dan mereka rupanya sudah kompak. Ayo, menurut saudara harus bagaimana? Halo, ini wajah itu kok diem semua? Pengalaman apa enggak nih? Tiba-tiba saya bilang ini. Kamu anak Tuhan. Kamu harus takut akan Tuhan. Tidak boleh mencuri. Firman berkata, jangan mencuri. Kamu harus jujur. Oh gitu, Pak, ya. Tapi Pak, kalau sampai resikonya saya dimusuhi teman-teman bagaimana? Percayalah, kalau kamu berdiri atas firman Tuhan, engkau Tuhan yang akan membela hidupmu. Amin, Pak. Minta didoakan. Saya doain dari telepon. Amin. Sukacita, saudara-saudara. Berapa hari kemudian telepon saya. Nah, kalau sudah begitu, saudara. Orang kalau telepon saya sudah nangis begitu, hati saya juga naik turun. Begini, saudara. Ada baiknya kalau saudara lagi menangis karena persoalan, lebih baik kalau Anda butuh telepon, teleponlah Jeffrey dan Rosette lebih dulu. Teleponlah Lydia. Kalau Anda sudah berkata, haleluya puji Tuhan, nah baru cari saya.
Kalau Anda sudah bilang ini, Pak, ayo Pak, makan di buffet. Nah, cari saya. No. Cuman bergurau ya. Jangan dipikir nanti, Pak Lukas begitu ya, milah-milih. Nah. Dia nangis, Pak. Saya sudah turutin, Pak. Saya tidak mau mencuri. Terus apa yang terjadi? Semua teman-teman kerja saya musuhi saya. Dan satu saat mereka menjebak saya, difitnah di depan bos. Sayalah yang mencuri. Padahal saya tidak. Ayo, saudaraku. Bagaimana? Lalu dia berkata, saya akhirnya dipecat, Pak. Lalu? Mau ngomong apa? Apakah kemudian semuanya, sudahlah, kerja sama gereja aja, sama saya. No. Saya cuma bilang gini, saya doain, percaya janji Tuhan. Kalau kau berdiri atas firman, engkau pasti dibela Tuhan. Saya doakan, saya kuatkan. Amin. 2 minggu kemudian, dia telepon lagi. Teleponnya ini bagus. Haleluya. Puji Tuhan. Lah kalau sudah begitu, haleluya. Hati saya senang. Ada apa? Saya tanya. Puji Tuhan, Pak. Tuhan dahsyat. Lalu saya tanya, apa kamu kembali diterima di kerjaan yang selama? Tidak, Pak. Tetap dipecat. Loh, jadi terus bagaimana? Akhirnya, Pak, ternyata ketika saya dipecat, Pak Lukas doain saya tetap percaya Tuhan. Sekarang Tuhan kasih saya kerjaan baru. Gajinya 2 kali lipat dari tempat yang lama. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya tangan Tuhan membela saudara dan saya. Katakan haleluya. Nah, kalau saya dengar gini jangan kemudian tanya, siapa ya? Kalau sebegitu irian, saudara. Gak boleh tahu, amin, saudara. Nanti semua rebutan cari kerjaan yang 2 kali lipat gajinya di tempat itu. No, mari kita belajar. Tangan Tuhan akan berperang ganti kita. Yang kedua, akibat kalau kita hidup dalam integritas. Lihat, ayat yang ke-14, 1 Samuel 7, 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel yang tadinya dirampas oleh musuh. Kembali pula kepada Israel mulai dari Ekron sampai Gat. Ketika Nabi Samuel memerintah dengan integritas, yang kedua hasilnya adalah apa? Tangan Tuhan membawa pemulihan seutuhnya. Kata bersama saya, pemulihan seutuhnya. 2, 3. Saudara mengalami pemulihan dari Tuhan seutuhnya, kata amin. Artinya apa? Apa yang pernah hilang dari hidupmu? Apa yang pernah dirampas oleh orang? Apa yang pernah orang lain buat Anda rugi? Atau apa yang iblis pernah ambil dalam hidup saudara? Percayalah, kalau kita hidup dalam integritas, Tuhan akan pulihkan kembali. Tuhan akan kembalikan, bahkan Alkitab berkata, apa yang iblis sudah curi, tidak akan dikembalikan, hanya 1 kali lipat, tapi 7 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, mari kita belajar percaya. Siapa mau mengalami pemulihan seutuhnya? Angkat tangan saudaraku. Siapa yang mau dulu rugi, beruntung sekarang? Katakan haleluya. Saudara mau? Apa yang sudah dicuri oleh orang, apa yang sudah diciak sama orang dalam uang saudara, dibalikkan Tuhan. Kata amin. Saudara mau, kalau selama ini mungkin uang digerogotin sama pengacara, enggak habis-habis, saudaraku. Tuhan, saudara mau dipulihkan, dibalikkan duit saudara. Kata amin. Maaf, ini ada yang kerja di pengacara di sini, saudara. Bukan maksudnya ini, bukan ini, kalau ini pengacara baik, saudara. Amin, saudara. Saudara, mari kita belajar. Tangan Tuhan yang memulihkan. Saya cerita, saudara. Tahun 87, atas perintah Tuhan, kami keluarga itu asal Surabaya. Saya dan kakak saya waktu itu sudah lagi sekolah di Surabaya. Memang tinggal di Surabaya dan lahir di Surabaya. Tapi tahun 87, ayah saya almarhum Bapak Pendeta Heno Kusuma dan ibu saya diperintahkan Tuhan pindah ke kota Jombang untuk mulai merintis sebuah gereja di sana. Dan Anda tahu singkatnya cerita, saudaraku. Dari hal yang sederhana, enggak ada apa-apa, dengan kesetiaan dan integritas. Doa pagi, setiap pagi dimulai hanya dari 2 orang. Tapi terus Tuhan tambahkan sampai setiap pagi bisa mencapai 250 orang sampai hari ini. Dan Anda tahu saudara, jemaat dari hanya beberapa orang terus berkembang sampai sekarang sampai 1000 orang. Dan Anda tahu saudara, apa yang terjadi? Saat itu saudara, ayah saya diberi kepercayaan oleh seseorang, sebuah keluarga, seorang ibu, dia beri surat serah terima sebuah gedung gudang di sebelah rumah mereka, di jalan utama di kota Jombang, untuk dipakai kebaktian. Anda tahu, saudaraku, ayah saya dengan polosnya,
dia terima surat tanda tangan, pernyataan, silakan gereja Betani pakai untuk ibadah. Maka akan terjadi dari gudang yang jelek, akhirnya direnovasi dengan biaya gereja, sampai habis ratusan juta rupiah, menjadi sebuah gereja yang bagus, megah, full AC, keramiknya putih, mengkilat. Ternyata satu hari, si ibu itu meninggal. Suaminya walaupun sudah tua, akhirnya kawin lagi dengan wanita muda. Anak-anaknya rebutan warisan. Dan ada tahu apa yang terjadi? Anak-anaknya akhirnya sepakat. Gereja kalau mau tetap di gedung itu harus beli dari mereka. Harganya dinaikkan 3 kali lipat. Tidak wajar. Para pengurus gereja dan ayah saya bertanya, enggak bisa dan sebagainya. Ini gereja sudah ini, ada suratnya. Anda tahu sudah sampai akhirnya itu gedung gereja dirantai sama anak-anaknya pintunya. Ayah saya dengan keberanian dia bongkar itu rantai. Tetap kebaktian. Ayah saya dipanggilkan polisi. Sempat masuk ke penjara. Dan akhirnya masuk pengadilan. Dituduh penggelapan. Dan juga dituduh pemalsuan tanda tangan ibu mereka. Anda tahu singkat ceritanya. Gereja diusir. Padahal sudah semua direnovasi begitu bagus. Anda tahu saudara yang menyedihkan waktu diusir keluar. Dirubah jadi puja sera. Bayangin. Gereja dirubah jadi puja sera oleh anak-anaknya. Anda tahu apa yang terjadi? Ayah saya jujur secara manusia dia sempat stres. Berhari-hari dia tidak bisa makan. Tetap manusia-manusia. Dia stres sampai cuma mau makan kalau makan KFC. Bayangin so, dari saat itu Jombang belum ada KFC. Kentucky Fried Chicken. Sampai sekarang pun juga belum ada KFC. Anda tahu saudara sampai beberapa hari kita belikan dari Surabaya bolak-balik supaya ayah bisa makan. Anda tahu dalam keadaan begitu, akhirnya ayah saya tetap berserah sama Tuhan, diusir. Kami akhirnya pindah ke sebuah hotel. Dan di hotel sederhana, dimaki-maki, difitnah habis-habisan, dianggap pendeta yang menipu dan sebagainya. Kami terus, ayah saya terus dengan kesetiaan melayani. Anda tahu apa yang sudah diambil, dirampas. Kalau kita hidup dalam integritas, Tuhan bisa balikkan. Katakan amin. Caranya apa? Apa dibalik ke gedung itu? Tidak. Tidak lama kemudian, ada orang digerakkan Tuhan. Belikan tanah untuk gereja. 2 kali lipat lebih besar daripada gedung tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak lama kemudian, tanah itu dibangun menjadi sebuah gedung gereja yang megah, habis sekian miliar. Dan Anda tahu dengan cara ajaib, tidak lama kemudian, lunas, tidak ada hutang sama sekali. Dan sekarang Tuhan berkati gereja itu dengan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Itulah artinya tangan Tuhan yang memulihkan seutuhnya. Apalagi yang ketiga. Hasil kalau kita hidup dalam integritas. Lihat ayat 14. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Saudara, tidak hanya dikembalikan apa yang sudah hilang. Tapi yang ketiga, tangan Tuhan membawa terobosan dan ekspansi. Kata bersama saya, terobosan dan ekspansi. 2, 3. Siapa tahun ini mau mengalami terobosan dan ekspansi? Kata haleluya. Artinya apa saudara? Apa yang Anda belum pernah capai, Tuhan mau saudara dan saya tahun ini terobos. Anda akan mencapai. Kata amin. Siapa mau tahun ini naik gaji? Angkat tangan. Semua mau. Saya juga mau Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Sudah mari kita belajar. Tuhan bisa buat terobosan. Tuhan bisa buat ekspansi. Ekspansi. Kita bersama ekspansi. 2, 3. Yang belum kawin kalau ekspansi berarti apa? Menikah. Yang sudah menikah kalau ekspansi namanya artinya apa? Nggak menikah lagi. Sudah. Punya anak. Amin. Katakan amin. Kita bersama saya ekspansi. 2, 3. Terobosan. 2, 3. Soalnya kalau kita hidup dalam integritas, saya yakin hari-hari ini, tahun ini, Tuhan sedang bawa kita dalam ekspansi. Yang menarik begini saudara, saya cerita minggu lalu kan, saya lagi nikmati terus, makanya jangan Anda iri, kalau iri malah gak kebagian. Sembayang supaya Anda juga ngalami. Amin saudaraku. Ya kan, Anda tahu saudaraku, Edward Chen baru pulang dari tempat ini, dia beberapa minggu di Toronto, Kanada, dan kemudian balik ke Jakarta, dia ngomong gini sama saya, Pak, ada satu gereja yang terbesar di Tangerang. Ya. Dan Anda tahu gereja itu jumlah jemaatnya cukup banyak dan gedung gerejanya Edward pernah lihatkan sama saya dari handphonenya dia sudah kayak auditorium, sudah kayak gedung teater gede mewahnya luar biasa.
Dia bilang begini, Pak Lukas mau enggak khotbah di situ? Saya berkata, saya enggak kenal mereka. Para donaturnya adalah kelompok grup daripada konglomerat, saudara. Sebuah grup di Indonesia yang besar. Dan akhirnya yang terjadi, saudara, beres Pak, kata Pak Edward. Saya akan coba untuk bisa ngomong sama mereka. Dan udah tahu, saudara, kemudian dia ngomong, langsung Edward balas begini, Pak, bagian penjadwalan berkata, minta maaf tahun ini penuh semua jadwal mereka. Lalu saya bilang, lu, siapa yang bilang tahun ini? Kan kalau memang jadi yang lalu kan kita ngomong tahun depan, 2014, Agustus. Oh iya, 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 sorry lupa, kata Edward suruh. Lalu dia ketemu lagi, saudara. Dan singkatnya, saudara, dia kasih BB sama saya bagian penjadwalan. Pak Lukas, terima kasih kalau Bapak bersedia untuk melayani tempat kami. Kami mau tahun depan Agustus, Bapak buat satu hari minggu dari pagi sampai sore, Bapak melayani di tempat kami. Saya berkata, haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Kenapa beberapa teman pendeta berkali-kali mencoba masuk gereja itu? Enggak bisa, saudara. Gitu. Saya cuma anugerah. Ya kan? Kenapa? Karena teman itu Edward bilang begini, itu Pak, dia mereka gereja mereka LED-nya. Anda tahu bukan lagi overhead begini. LED udah kayak TV. Ya toh, LED mereka itu katanya kata mereka yang punya Dr. Rianto ternyata kalah besar. Mereka adalah yang terbesar se-Asia Tenggara. Ya toh, mereka adalah yang terbesar se-Asia Tenggara. Ya, namanya gerejanya Chris Cathedral. Ya toh, itu bukan gereja Katolik, bukan. Gereja Kristen, GPI Basilia. Anda tahu, gerejanya itu apa namanya, terbesar LED-nya. Dan Edward bilang begini, Pak perlu lihat. Saya bilang, amin. Saya nanti foto di depan LED-nya. Saya tumpang tangan, saya pegang dalam nama Yesus. Satu hari kita juga punya. Amin. Amin. Taruh di mana Pak? Muter satu tembok semua. Jadi Anda sambil mau duduk lihat ke belakang lihat saya, saudara. Mau lihat sebelah sana lihat saya, saudara. Amin, saudara. Nah Anda tahu, saudara. Lihat Tuhan lagi expand kita, Tuhan lagi perluas kita. Percaya tahun ini juga setiap saudara mari percaya Tuhan akan bawa terobosan dan ekspansi yang luar biasa. Katakan haleluya. Yang keempat saudara, apa hasil kalau kita hidup dalam integritas? Lihat N14 lagi. 1 Samuel 7 N14. Antara orang Israel dan antara orang Amori ada damai. Siapa orang Amori? Musuhnya Israel. Tapi selama Samuel memerintah seumur hidupnya dalam integritas ada perdamaian. Saudara-saudara, yang keempat, tangan Tuhan akan membawa perdamaian. Kata bersama saya, perdamaian. 2, 3. Saudara dengar, kalau saudara dan saya hidup dalam integritas, percayalah, satu hari ada ibu-ibu di sini, AI-AI, tiba-tiba ditetangi sama AI-AI yang lain. AI-AI yang lain akan begini, Cik, minta maaf, Cik, ya, Cik, minta maaf, ya. Dulu aku suka jelek-jelekan Taci, suka mak musuhi Taci. Sekarang saya lihat hidup saya kok menderita, Taci tambah diberkati, senyumnya menawan sekali Ci. Ci, ampuni Ci ya, kita berdamai ya Ci ya, minta apa, maaf ya, kita berdamai ya. Saudara mau kata itu? Yang mau cuma satu, saudara. Atau saudara yang memusuhi orang selama ini, saudara. Karena bersama saya, Tuhan akan memperdamaikan. 2, 3. Ingat loh, ada ayat yang bilang begini. Kalau jalan hidup orang benar, maka Tuhan akan bisa memperdamaikan musuh-musuh orang itu kepada dia. Katakan amin. Abraham dan Ishak dimusuhi oleh Abimelek, oleh orang Mesir. Tapi lihat, sampai satu hari mereka yang datang sama Abraham, datang sama Ishak, minta berdamai. Saya percaya itu akan tiba waktunya tahun ini. Amin. Amin. Orang-orang yang memusuhi kita, yang jelek-jelekan kita, Tuhan akan buat perdamaian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kelima, apa hasil hidup dalam integritas? Lihat ayat 17, 1 Samuel 7 ayat 17. Lalu ia, Samuel, kembali ke Rama. Sebab di sanalah rumahnya. Rupanya Samuel punya istri, punya anak-anak. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Yang kelima, tangan Tuhan membawa kebahagiaan rumah tangga. Siapa mau Tuhan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga saudara? Katakan haleluya. Amin, saudara. Istri kayak permata. Amin, amin. Istri seperti kapal sodagar. Bukan kapal perang. Amin, saudara. Amin, saudara. Suami seperti apa, saudara? Kalau istri jadi mawarnya, suami jadi apanya?
jangan durinya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Saya yakin tangan Tuhan akan membawa kebahagiaan. Kalau kita hidup dalam integritas. Bukankah Mazmur bilang begini. Sungguh diberkatilah laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Istrinya dan anak-anaknya akan seperti pohon apa kok bukan seperti pohon anggur di tepi mejanya, seperti pohon zaitun, dan itu bicara berkat dan kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, lihat hasilnya. Kalau kita hidup dalam integritas, dahsyat. Apa hasilnya? Anda tahu, ternyata Tuhan tangannya akan membela kita, berperang ganti kita. Tangan Tuhan akan membawa pemulihan. Tangan Tuhan akan membawa terobosan dan ekspansi. Tangan Tuhan akan memperdamaikan kita dengan para musuh kita. Bahkan tangan Tuhan akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Siapa mau ambil keputusan? Betul, saya mau hidup dalam integritas. Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau hidup dalam integritas. Dua, tiga. Nah, sekarang setelah tahu hasilnya, eng-ing-eng. Nah, apa itu integritas? Cepat saja. Yang pertama, arti integritas adalah bisa dipercayai dalam soal moral. Dalam masalah seks, keuangan, dan kedudukan. Bisa dipercayai. Kata bersama saya, bisa dipercayai. Dua, tiga. Coba saya suami-suami istri, pandang-pandangan dulu. Cuma pandangin saya. Coba pandang-pandangan dulu, suami istri yang datang, tanya, model gini bisa dipercaya enggak? Jangan bilang, walah aku tuh busuk kamu. Jangan gitu. Seneng ya? Bisa dipercayai dalam soal moral. Ingat saudara. Iblis itu punya senjata, tiga ta. Untuk jatuhkan banyak orang. Tiga ta itu apa? Harta, apalagi? Tahta, terus wanita. Harta, tahta, wanita. Kata bersama satu, tiga. Harta, tahta, wanita, tiga ta. Tapi kalau saudara dan saya mau hidup dalam integritas, kita akan lawan iblis, tiga lagi dengan saudara menjatuhkan kita dengan harta, tahta, wanita, tapi lawan iblis juga dengan tiga ta. Apa itu? Takut akan Allah. Kata bersama saya, takut akan Allah. Dua, tiga. Saudara, bagaimana kehidupan seks kita? Apakah kita tetap punya integritas? Bisa dipercaya dalam soal seks? Satu hari ada kakek tua, umur 90 tahun lebih, jalannya pun goyang, dan dia kaya raya. Suatu saat dia menikah dengan seorang wanita yang masih sangat muda, cantik dan seksi. Dan satu hari ini kakek datang ke dokter kandungan, dan dia berkata, dokter, saya bahagia sekali. Lu kenapa, kek? Istri saya yang masih muda hamil, dokter. Dokter memandang kakek ini, dokter pun kasihan. Lalu dokter berkata, kek, saya mau cerita sebuah cerita, kek. Apa, dokter? Satu hari ada seorang pria dungu, pria oon. Dia pergi ke hutan untuk berburu. Tapi dia tidak bawa senjata, senapan. Keliru, dia bawa payung. Dan tiba-tiba waktu dia masuk ke hutan bawa payung, ada beruang besar. Dan tiba-tiba itu pria tolol menembak itu beruang dan matilah beruangnya. Lalu kakek langsung berkata, mustahil dokter. Pasti ada orang lain yang menembak beruang. Ada orang lain yang menembak beruang. Dokter dengan sedih berkata, kek, hal yang sama juga. Istri kakek yang muda, pasti ada orang lain yang menembaknya. Ayo, bagaimana Anda bisa dipercaya enggak soal seks? Soal keuangan. Ayo, bisa dipercaya enggak? Apakah kita jadi orang yang ternyata tidak bisa dipercaya soal keuangan? Saudara harus tahu ini prinsip. Siapa dipercaya perkara kecil dalam keuangan, engkau akan dipercaya perkara besar. Setuju dan amin. Saudara, ada seorang encik-encik sudah tua mati, sudah sekarat mau mati. Anaknya tiga-tiga pria sudah berhasil jadi pengusaha kaya-kaya. Dalam keadaan sudah sekarat, tiga anaknya diberitahu, papa tidak lama lagi mau mati. Tapi papa minta satu permintaan saja. Iya pa, kata si sulung, minta apa? Kalau papa mati,
Tolong kalian masing-masing bawa uang 1 miliar. Masukkan ke peti papa. Sebagai bekal untuk hari esok di dunia yang lain. Ingat kalian sejak kecil papa sekolahkan kalian. Sekarang kalian sudah besar jadi pengusaha sukses. Jangan lupa ya. Lalu si sulung berkata, baik pa. Anak yang kedua berkata, baik pa. Anak yang ketiga yang bungsu diem aja saudara. Benar. Besoknya si ayah, si encik meninggal. Dalam ibadah acara penguburan. Ketika selesai peti mau ditutup. Maka si sulung sudah bawa oper isinya uang kontan 1 miliar. Dia datang dan berkata, papa. Dia masuk surah, dia dekat. Dan uang cashnya ditaruh di petinya. Dan dia mundur. Lalu anak yang kedua nangis, papa. Dia bawa uang cash 1 miliar suatu ditaruh dalam peti. Si bungsu diem aja. Lalu si kakak dan si kakak yang kedua bilang sama adik, ayo cepat, segera supaya ditutup petinya dan dikubur kita pulang. Lalu si bungsu berkata sama kakaknya dua itu, bener, apa cuma minta butuh 3 miliar? Apa enggak kurang? Loh, itu kan papa minta begitu. Bener, cuma 3 miliar katanya. Iya. Lalu si bungsu maju ke dekat peti. Dia bawa uang, dia bawa cek kontan, 5 miliar. 2 miliar uang cash dibawa paling. Dan dia berkata, ini uang kembaliannya. Saudara. Di dalam peti ada uang, ada cek berapa? 5 miliar. Saudara-saudara, bisakah kita dipercaya dalam soal keuangan? Saya mau cerita buat saudara. Setiap kita sering mengalami ujian keuangan. Dan Tuhan tes kita, uji kita. Lulus atau tidak. Kalau lulus, naik lagi. Kalau enggak lulus, turun ke bawah. Saya masih ingat, saudaraku, sampai hari ini Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup saya. Dalam gereja ini. Tidak lepas dari apa yang Tuhan sedang latih. Pernah latih dalam hidup saya. Anda tahu, tahun 90 saya pernah mulai kerja di sebuah perusahaan. Dan saudara-saudara, sampai tahun 97 akhirnya saya full time. 7 tahun saya kerja. Dan Anda tahu, saudara-saudara, ternyata dalam masa itu, saudaraku, seringkali saya harus mengalami ujian. Saya harus keliling ke banyak kota di luar pulau. Baik ke Papua, ke apa namanya Sulawesi, ke Kalimantan. Dan seringkali saudara saya juga harus menagih tagihan dari customer kami. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Di Ambon saja bisa sekian M. Waktu itu belum Krismon. Anda tahu saudara, saya masih ingat satu saat. Di kota Sorong, di Papua, Jayapura. Irian Jaya, saudara. Ya, Anda tahu, itu tiba-tiba, saudara, malam itu beberapa customer yang saya datangi, mereka, saudaraku, beberapa kasih uang cek. Ya, kasih cek mundur. Anda tahu, Indonesia itu hebatnya luar biasa. Indonesia ada giro mundur. Berapa lama? 1 tahun. Dahsyat, saudara. Amerika tidak ada giro mundur. Biar Anda tulis tahun depan. Begitu Anda masukkan ke bank olah hari ini, cair juga, saudara. Ya, tak? Beda dengan Indonesia, saudara. Indonesia hebat. Tapi beberapa mereka kasih uang kontan. Dan jujur saudaraku, saya kumpulkan malam itu uang cashnya saja 200 juta rupiah. Dan malam itu saudaraku, dalam koper saya yang sudah penuh uang, saya masuk ke hotel. Hotel yang terbaik di kota Sorong. Saya lupa namanya, tapi saya ingat situasinya. Dan Anda tahu saudara, kemudian saya sudah dengar bahwa begitu banyak keadaan tidak aman di daerah Sorong. Tapi apa daya? Karena malam, bank semua sudah tutup. Besok pagi baru bisa store ke bank untuk ke perusahaan. Anda tahu saudara, malam itu saya mau tidur. Saya jujur gemeter. Ini kalau dirampok, dibunuh, atau sampai diambil, saya harus tanggung jawab, harus ganti uang perusahaan. Apa yang terjadi? Sebelum saya tidur, itu lemari di dalam kamar hotel. Saya tarik ke belakang pintu masuk. Anda tahu pintu masuk ke dalam kamar saya? Saya tarik di belakangnya 2 gelas kaca. Saya taruh di atas ujung kanan, ujung kiri. Lampu saya matiin, saya tidur. Saya gak melebih-lebihkan. Jam 2 pagi kurang lebih. Tiba-tiba ada orang mau buka pintu kamar saya. Dan didorong keras. Sampai itu 2 gelas jatuh. Piar! Lalu saya kaget berdiri sudah. Langsung saya teriak, maling! Kan lari orangnya. Untung dia tidak kemudian masuk dan garong saya. Dia lari. Anda tahu, saya gemeter, sembahyang, saya telepon polisi, dan akhirnya dicek semua dan sebagainya. Dan Anda tahu, saudara, besok paginya, sebelum jam 8 pagi, bank belum buka, saya sudah tungguin tongkrong di depan bank. Anda tahu, begitu masuk, saya bawa, saya store. Dan
Dan ada tahu surah, itu Tuhan latih saya. Kenapa? Karena bisa saja saya ambil. Dan saya bilang diambil orang. Karena ada salah seorang rekan saya sebelumnya, ngejiak perusahaan itu, sekitar hampir 100 juta lebih. So. Tapi saya boleh belajar untuk bisa punya integritas. Dan yang menarik, setiap kali saya ke Indonesia pelayanan, mantan bos saya selalu hubungi saya dan berkata, tolong khotbah di perusahaan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kan lumayan, minimal berarti apa? Mereka tahu record saya bersih soal keuangan. Dan baru-baru ini, saya memang beritahu soal ujian uang itu enggak habis-habisnya. Baru aja beberapa hari. Saya cerita yang minggu lalu kan, nanti Juni oleh anugerah Tuhan, ada sebuah keluarga besar dari konglomerat yang minta saya pimpin ke Israel. Dan Anda tahu dari hari ini kami lagi di antara dua travel agent. Ya. Karena mereka tidak mau hanya sekedar apa namanya paket biasa, pahi, paket hemat enggak mau, Saudara. Minta yang paket mahal, Saudara itu. Hotelnya harus bintang 5, kelas over 4 season hotel. Makannya pun juga tidak mau makan borongan. Mereka pokoknya mau restoran terbaik, nanti order sendiri, bayar sendiri, Saudara. Kasih tips sendiri. Saya berkata haleluya aja ya. Dan Anda jujur, Saudara, saya dipercaya gini, pendeta, tolong Pak Pendeta yang atur semua. Pak Pendeta yang pilih travel agent mana yang akan kita pakai. Jujur, Saudara. Itu bagi saya ujian. Kenapa? Saya enggak melebih-lebihkan sama Saudara. Saya coba lihat Hotel Four Seasons di Istanbul, di Turki. Hari itu, satu malam. Itu yang resmi ya. Anda tahu, 700 euro. Satu malam. Bukan dolar, Amerika. Euro. Euro itu berapa? Kurang lebih 1,5 kali lipat. Saya lihat itu sudah, wow. Ya kan, tidur hampir cepjing. Anda bisa bayangin, itu bagaimana Saudara? Nah, kami sudah atur Saudara, perjalanan kami ya ada total 26 orang dan dari kita ada 6 orang Saudara. Dan Anda tahu Saudara, untuk biaya tur saja di luar daripada pesawat, pesawat mereka sudah order sendiri, ya toh, pesawat kami juga sudah order, di luar itu baru tur aja. Anda bisa bayangkan. Itu saya hitung totalnya akan hampir habis 100.000 US dollar. Oh my God, saya bilang Saudara. Itu kalau dibelikan bakso goreng dapat pabriknya. Ya kan? Hanya untuk anniversary 25 tahun pernikahan. Saudara. Dan Anda tahu, Saudara, dia bilang begini, saya percaya sama pendeta. Jujur, Saudara, saya kemudian lihat, tak bandingin. Nah, ada satu travel agent yang bilang gini, pendeta, tolong saya dimenangkan tendernya. Tahu beres. Langsung saya belasin begini, sorry, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Kalau kamu mau kasih saya apresiasi, karena saya pimpin rombongan tur rohani, dan setelah saya kamu beri apresiasi, semacam love gift, itu kalau kamu beri dengan sukarela, saya akan terima. Tapi kalau kamu sekarang kayak begini, mau nyokok saya, supaya saya pilih kamu, sorry, saya tidak mau, saya hamba Tuhan. Anda tahu, Saudara, saya tegas, saya bilang terus terang, kami akan bandingkan harganya dengan hotel yang sama, dan sebagai fasilitas yang sama, tempat yang sama, dari Egypt, kemudian ke Israel, kemudian ke Yordan, dan kemudian keluarga besar lanjut lagi Turki, kami rombongan ke Belanda, pelayanan di tempat Pak Victor Belanda, lalu kemudian ke Paris dan juga ke London. Saya berkata, kalau sampai kamu main harga dan kamu mau sokok saya, maaf, saya tidak mau, saya pendeta. Dan ada tahu surah yang ajaib begini. Ternyata karena saya tegas begitu, mereka gentar surah. Dan mereka kasih harga yang benar, tidak dimakap untuk nyokok saya. Yang ajaib surah, akhirnya ternyata kalau tidak ada halangan, di Yerusalem saja kami akan dapat hotel yang terbaru dibangun. Baru 3 tahun susah. Katanya, saya sudah lihat di websitenya, saya lihat, wow. Katanya bersama saya, wow. Anda tahu Saudara, itu katanya biasa presiden-presiden dari berbagai negara kalau pergi ke Yerusalem, nginepnya selalu di sana. Namanya hotelnya Mamila Hotel, bukan Carmila, Saudara. Lain Saudara, Mamila Saudara. Dan Anda tahu Saudara, bintang 5. Dan saya lihat Saudara, ternyata Anda tahu hanya 3 menit jalan kaki di depan tembok ratapan, tembok ketua Yerusalem. Jadi malam hari sampai pagi begitu buka hotel dari jendela, lihat Yerusalem tua, keren. Nanti tak tunjukin fotonya Saudara. Amin Saudara. Tak tunjukin fotonya aja Saudara. Amin Saudara. Nah, Anda tahu Saudara. Lihat. Kalau kita bisa dipercaya dalam soal keuangan,
Tuhan akan angkat kita lebih tinggi lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apa itu integritas? Yang kedua, bisa dipercayai dalam soal tanggung jawab. Kata bersama saya, tanggung jawab. 2, 3. Lihatlah saudara, kebesaran seseorang diukur dari seberapa besar tanggung jawab yang telah dijalankannya dengan setia. Saudara lihat, gak mungkin kita diberi Tuhan tanggung jawab yang besar kalau kita dari tanggung jawab yang kecil saja tidak bisa dipercaya. Yusuf bagaimana dia bisa menjadi raja muda? Dia dipercaya dari kesetiaan tanggung jawab yang kecil lebih dulu. Dari budak, boom, naik. Jadi kepala rumah, Potifar, boom, naik. Jadi juru, kepala daripada penjara, boom, naik lagi. Sampai akhirnya jadi raja muda. Daud juga, Alkitab berkata, sebelum dia mengembalakan umat Israel yang sekian juta banyaknya, Daud dilatih Tuhan bertanggung jawab kepada 2 atau 3 ekor kambing domba Isai, bapaknya. Akhirnya naik lagi. Dia menjadi kepala dari 400 orang di Gua Adulam. Dan terus naik lagi. Jadi lantik menjadi raja hanya atas 2 suku Israel. Berapa tahun kemudian, barulah jadi raja atas 12 suku Israel. Semua harus bisa dipercaya soal tanggung jawab. Yang keren begini dari Samuel. Walaupun dia sudah serahkan tongkat kepemimpinan, bukan berarti dia kemudian lepas tangan. Dan kemudian dia leha-leha. Tidak. Lihat, setelah dia serahkan tongkat kepemimpinan, apa yang Samuel katakan. 1 Samuel 12 ayat 23. Lihat. 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, kata Samuel, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Loh, kenapa kau bisa berdosa? Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Lihat kemana susah. Ada banyak orang tidak bisa dipercaya soal tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya bagi dia menguntungkan, dia jalankan. Tapi kalau tidak menyenangkan, dia tinggalkan. Hati-hati. Saudara-saudara, Samuel tidak demikian. Ambillah tanggung jawab. Sabtu besok kita akan buat Bethany Sherlock. Kita ambil tanggung jawab, kita akan mau beri makan dan pakaian layak pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan akan pertambahkan tanggung jawab kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jujur, siapa yang mau cari tambahan kerja? Kita buat Bethany City Care. Gak hanya ngurusin jemaat kita loh. Saya tahu ada beberapa dari gereja lain juga minta tolong. Bahkan ada beberapa pengurus gereja lain. Secara manusia, kita ngapain? Kok susah-susah? Kan suruh pendetanya aja yang nganterin. Jujur saudaraku, kita ambil tanggung jawab. Percayalah, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cukup. Apa itu integritas? Yang ketiga, bisa dipercayai dalam soal perkataan. Kata bersama saya, dalam soal perkataan. 2, 3. Orang kalau punya integritas, dalamnya sama mulutnya sama. Banyak orang tidak punya integritas. Hatinya sama mulutnya beda. Mulutnya, aduh Taci, cantik lu. Hatinya, elah kayak monyet. Itu tidak punya integritas. Orang yang punya integritas akan berani menepati janjinya. Apa yang dia ucapkan akan ditepati. Dan orang yang punya integritas tidak akan pernah hidup dalam kebohongan atau dusta. Kenapa? Dengar saudara. Sebuah kebohongan, percayalah, harus disusul dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Supaya apa? Supaya kebohongannya yang pertama tidak terbongkar. Dan orang yang suka berbohong, dia harus suka mengingat apa yang pernah dia bohongin. Supaya dia tidak terbongkar dengan apa yang dia pernah bohong. Saudara jujur, sebagai anak Tuhan, mari kita punya kejujuran. Kata bersama saya, jujur. 2, 3. Saya berdoa dari Anda karyawan maupun Anda pengusaha, Anda hamba Tuhan ataupun Anda jemaat biasa. Mari kita belajar bisa dipercaya soal perkataan. Kata bersama saya, soal perkataan. 2, 3. Ya, ada banyak orang bohongnya itu banyak. Ngomong itu bohong terus. Dan tidak merasa berdosa. Dan dia berkata, bohong ini tidak dosa pendeta. Ini dosa putih. Siapa bilang? Dosa tetap dosa. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Anda tahu, so. Ada orang berkata dengan gampangnya berbohong-berbohong terus. Dan dia tidak merasa berdosa. Hati-hati, saudaraku. Setiap kebohongan, satu hari akan ada hitung-hitungannya sendiri dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Rahel, istrinya Yakub. Satu hari, waktu bapaknya Laban, datang cari
berhala terafim yang dicuri. Bongkar kemahnya Daud Yakub. Apa yang terjadi, saudaraku? Rahel duduk di atas unta. Dan bilang sama bapaknya dengan berbohong, Papa, sorry, saya lagi haid. Datang bulan, saya gak bisa turun dari unta, Papa. Laban dibohongin. Oke, Laban tidak suruh turun. Padahal Anda tahu, Rahel dudukin itu terafim. Jadi dia yang nyuri, ditaruh di bawah pelananya untanya, didudukin. Jadi dia pura-pura sakit datang bulan. Anda tahu seolah-olah berdusta kan? Dan seolah-olah hidupnya kan lancar. Tapi Anda tahu satu hari ada hitungannya. Anda tahu Alkitab berkata, Rahel mati. Kenapa? Waktu dia melahirkan anak kedua, Benyamin. Susah lahirnya. Dan waktu dia melahirkan, dia mati. Dia membohongi bapaknya soal kewanitaannya. Dan dia mati juga karena kewanitaannya. Yang keempat, yang terakhir. Apa itu integritas? Bisa dipercayai dalam soal kesetiaan. Kata bersama saya, kesetiaan. 2, 3. Tidak hanya hari ini kau setia, tapi sampai selamanya kita tetap setia. Amin. Nah, kita belajar apa hasil kalau kita hidup dalam integritas. Yang pertama, tangan Tuhan berperan ganti kita. Tangan Tuhan membawa pemulihan seutuhnya. Tangan Tuhan membuat terobosan dan ekspansi. Yang keempat, tangan Tuhan membawa perdamaian. Yang kelima, tangan Tuhan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Sudah mau ngalami itu, katakan amin. Dan yang saudara, apa itu integritas? Bisa dipercaya dalam soal moral, seks, keuangan, kedudukan. Bisa dipercaya dalam soal tanggung jawab. Yang ketiga, bisa dipercaya dalam soal perkataan. Dan yang keempat, bisa dipercayai dalam soal kesetiaan. Inilah rahasia mempertahankan kesuksesan. Siapa mau hidup dalam integritas? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama, saya mau Tuhan. Ayo berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama. Tuhan mau kita kudus. Karena dia adalah kudus adanya. Naikkan pujian ini. Kemuliaan hadirat-Mu Tuhan.